Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dalam program kami yaitu podcast NASA, singkatan dari Narasi Semamsa, yang mempunyai tagline transparan dan menyejukkan. Nah, pada kali ini dalam NASA kali ini, podcast kali ini sengaja kami mengundang salah satu siswa dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, yang dimana siswa ini pada event Agustusan ini, beliau ini menjadi salah satu siswa yang terpilih menjadi salah satu peserta paskibra tingkat kota Surabaya yang diadakan oleh wali kota Surabaya. Nah, kita sapa dulu siswa dari SMA Muhammadiyah Surabaya. Assalamualaikum Mas Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maskernya bisa dilepas ya, biar enak gitu. Ngobrolnya biar santai gitu kan gitu. Nah, biar kelihatan gantengnya gitu ya. Nah, oke ya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya Mas Adam ya. Iya, oke. Jadi nanti Mas Adam bisa menceritakan, bisa apa ya, berbagi sharing lah, cerita atau berbagi pengalaman atau berbagi tips kepada para penonton sekalian gitu ya. Disapa dulu dong. Halo teman-teman. Ya. Perkenalkan, nama saya Adam Arad Fatorianto dari siswa Muhammadiyah 1 Surabaya. Kelas berapa Mas Adam? Kelas 11 MIA 1, Pak. 11 MIA 1 ya. Kalau dulu kelas 10 ya, 10 MIA 1. Iya. Dulu kelas 10 MIA 1. Oke, sekarang kelas 11 MIA 1. Jadi Mas Adam ini masih kelas 11 ya. Masih kelas 11 dan luar biasa ya. Saya lihat prestasi mulai dari kelas 10 itu memang kalian Mas Adam ini di bidang paskib PBB itu ya. Jadi cocok sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen seperti Mas Adam ya, mungkin nanti bisa apa tampil di paskib ataupun di acaranya wali kota, bisa dilihat oleh orang banyak, banyak kenal dan sebagainya itu ya. Jadi mungkin nanti bisa dengarkanlah tips-tips ataupun sharing-sharing dari Mas Adam. Nah, oke. Ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan Mas Adam. Ya, saya juga kemarin tuh heran gitu ya, heran dan kaget juga gitu loh ya. Saya ngeliat status dari punya WA-nya Ustadz Yulianto itu kan. Jadi pada waktu itu Ustadz Yulianto itu selaku kepala sekolah kita ya, dia bikin status bahwasanya lagi di acara pemerintah kota Surabaya yang dimana sekolah-sekolah yang terpilih ya, terpilih menjadi peserta paskib itu diundang kepala sekolahnya, begitu juga para siswa yang terpilih gitu ya. Jadi saya heran, siapa gitu? Saya tanya siapa kira-kira ya. Akhirnya saya telusuri, saya cari, ternyata Mas Adam. Adam ya. Panggilannya Adam atau Arafat atau apa ya? Adam. Adam aja ya. Iya, Adam. Nah, panggilannya Adam ya. Jadi berangkat dari situ saya penasaran. Akhirnya Ustadz Yulianto nge-share apa itu namanya surat dan sebagainya, informasi tentang terpilihnya ini untuk diberi ucapan selamat gitu. Nah, kira-kira Mas Adam ya, saya kan penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran di sini ya, pengen tahu gitu ya, awal cerita Mas Adam ini bisa masuk paskib kota Surabaya yang dimana kemarin di event 17 Agustus yaitu menjadi peserta gitu ya, peserta biasa diceritakan dari sekian berapa orang terus terpilih berapa, terus cerita dari awal juga gimana, kira-kira tahapan awalnya gimana Mas Adam? Mas Adam yang mendaftarkan diri apa memang sudah ikut dari sebelumnya? Jadi saya itu pendaftaran itu dari pelatih saya, dia bilang kalau ada undangan gitu buat jadi peserta paskibraka. Jadi waktu itu semuanya pada heboh gitu kan di grup paskib itu ya. Iya. Saya juga itu grup paskib sekolah apa? Sekolah. Oh, sekolah. Iya, itu belum masuk. Nah, heboh itu terus aku lihat lah kok pada ngetek-ngetek saya gitu kan, ngetek WA saya. Nah, udah saya lihat lah kok ada undangan gitu kan. Akhirnya katanya ini lo Adam aja lumayan tingginya gitu timbang yang lain gitu kan. Okay. Jadi waktu itu saya ya udahlah saya coba aja gitu kan. Nah, sedangkan teman saya yang lain aku tanyain, kamu kenapa gak ikut gitu kan? Nggak bisa, soalnya tinggi badannya 170 gitu rata-rata lakinya. Nah, akhirnya
ya udahlah aku coba, saya kumpulin berkas-berkasnya dan juga izin mohon izin dari orang tua ya. Iya. Jadi yang pertama adalah izin orang tua. Iya pasti. Ya, tua. Karena kunci kesuksesan itu ada di orang tua. Orang tua, oke ya. Dengar kan catat ya. Kunci sukses itu kita sebagai anak adalah doa orang tua. Doa orang tua. Lanjut lanjut. Terus waktu itu seleksinya di SMK Negeri 16. SMK Negeri 16 di mana? Daerah mana? Mana itu ya? Jauh nggak dari sini? Jauh. Jauh ya? Jauh. Sampai saya itu nggak tahu kan SMK 16 itu. Akhirnya saya tanya di Pak Polisi. Tanya, katanya suruh putar balik aja. Sedangkan di Google Map saya itu lihat masih lurus gitu kan dari Wonokromo itu. Jadi seleksinya di sana ya? Iya di sana. Terus lanjut. Terus waktu seleksi daftaran banyak itu siswa-siswi dari seluruh kota Surabaya. Iya. Nah, jadi di situ saya daftar dan feeling saya itu ya biasalah overthinking ya guys ya. Iya. Overthinking kalau nggak bisa gitu kan karena banyak dan tinggi-tinggi juga itu Pak. Tinggi-tinggi. Jadi pas saya berpikir wah saya pasti bisa gitu kan karena saya ingin membaikkan kedua orang tua dan juga pasti membawa nama baik terus sekolah ya. Iya. Terus pas sudah seleksi itu yang pertama itu seleksi kesehatan. Yang pertama yang dinilai adalah seleksi kesehatan. Kesehatan. Jadi kesehatan fisik. Iya. Fisik ya. Ya sebelum masuk di tes kesehatan itu diukur dulu Pak. Oh jadi yang badannya. Pertama itu tinggi badan ya. Badan, tinggi iya. Badan. Nah, pintu itu ada talinya gitu. Aku gak lolos dong kali. Iya. Terus. Pas itu gimana? Saya masuk udah mentok segini. Oh. Aku pernah aku gini. Aku overthinking. Ini pasti nggak lolos ini kan gitu kan. Iya. Jadi Adam sempat punya perasaan itu ya. Iya. Sedikit kurang itu ya kurang. Kerempet ya kurang yakin gitu ya. Oke. Lanjut. Terus pas udah di sana baris lihat teman-teman dukur-dukur semua itu rata-rata tingginya teman saya itu 188. Rata-rata 188. Tinggi semua itu. Tinggi semua. Iya. Mas Adam sendiri berapa? Saya 172. 172. Oke. Iya. Terus pas udah dicek matanya gitu kan minus apa enggak gitu. Nah, alhamdulillah saya tidak minus. Tidak minus. Dan enggak kakinya itu enggak varises gitu. Tuh. Terus kata dokternya ditanyain apa ya? Bekas luka di sini kan itu kan kena knalpot. Jadi ditanyain sama dokternya itu. Ini bekas apa Mas? Habis jatuh tadi. Gitu. Ya karena supaya apa ya fisik itu nggak lemah jadi ya tanyain mungkin ya sama dokternya aku jawab kalau kena knalpot jadi kan knalpot hanya tergores kalau jatuh kan khawatir mungkin dalamnya pernah ada yang itu baru nanti menghambat ya untuk bisa terpeleh gitu Mas Adam ya. Habis udah tes kesehatan itu ada tes fisik berarti tes kesehatan tinggi badan kesehatan terus fisik gimana tes fisiknya? Nah, tes fisiknya itu kita awal-awal itu kata pelatihnya kita dengerin denyut nadi dulu selama 15 detik denyut nadi selama 16 detik itu berapa terus dikalikan 4 nah, okay. Terus kalau ada yang di atas 100 atau berapa itu nah itu akan konsultasi ke tes ke apa ya ruang kesehatan itu. Iya. Pokoknya harus konsultasi itu ya. Supaya kan kalau lari kan pusing gitu kan. Pusing pingsan gitu ya. Terus kalau yang di bawahnya itu katanya apa ya? Lupa. Ya pokok intinya gitu ya. Terus pas udah peregangan dulu supaya enggak apa kemeng ataupun kaku gitu. Nah, udah itu terus lari. Nah, katanya pelatihnya berpesan kalau laki itu harus melebihi dari yang wanita. Iya. Yeah. Ya, karena wanita itu larinya itu udah dapat 17. 17 putaran. 17 putaran. Ya? Iya, 17 putaran. Iya. Nah, jadi lakinya harus melebihi dari 17 putaran lah. Iya. Jadi aku waktu itu dapat berapa putaran ya? 21 kalau enggak salah. 21 putaran itu sudah mentok ya. Tapi mentok rasanya udah enggak kuat gitu. Iya, capek. Ini nggak boleh minum kan? Selama muter itu boleh minum nggak sih? Boleh nanti. Nggak boleh. Iya nanti ada konsumsinya sendiri. Oh berarti
kalau udah selesai lari tas yeah. itu baru boleh minum. Boleh. Okay, okay. Jadi pas itu udah, lalu kemudian yang keberapa ini? Dua ya. Ya, yang kedua itu habis lari itu push up. Push up. Yeah. Push up saya dapat 47. Hmm. Terus sit up itu saya dapat berapa ya? 46 kalau enggak 45, pokoknya sedikit tuh. Oke. Iya, iya. Terus udah nah, habis tes tes fisik itu tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Jadi bukan hanya kesehatan sih, tapi juga wawasan ya. Iya, tes pengetahuan wawasan. Tentang kebangsaan. Iya. Salah satunya. Kalau saya itu ditanyain sekolah asal mana, ya saya jawab kalau asal dari Semamsa gitu. Ya. Terus cita-citanya apa dan tujuan masuk ke Paskibraka itu apa? Jadi saya bilang kalau tujuan saya itu gini, apa? Ingin bagian orang tua, ya yang seperti tadi itu, Pak, ingin jaga buat nama baik sekolah. Iya. Membanggakan orang tua. Iya. Terus pengen membanggakan alma mater sekolah. Iya. Itu yang penting. Iya, itu sih. Oke. Nah, terus habis itu sudah semua lagi. Itu kan. Jadi ya. Terakhir wawasan kebangsaan. Iya, terakhir wawasan kebangsaan, terus tinggal nunggu umumnya itu. Pengumuman. Iya, pengumuman lulusnya. Dari apa? Tes ke pengumuman berapa hari? Satu hari itu. Oh, langsung ya? Iya. Satu hari itu. Jadi pas nunggu info apa lolosnya itu tunggu dulu di sana sampai setengah tujuan itu kalau nggak salah, setengah tujuh baru pulang itu ya, ya. Nah jadi pas nunggu itu saya itu kan nomor urut peserta 05 itu kira-kira dari berapa peserta sampai yang ikutan kira-kira menurut kamu Berapa ya kemarin? Yang terpilih kan berapa yang terpilih? Yang terpilih 100. 100 ya, yang terpilih 100. Kira-kira berapa gitu loh? Lebih ya, pasti lebih dari 100. Dari 100. Iya. Yeah. Kalau dari sini sendiri, Mas Adam sendiri apa ada teman dari Swamsa yang juga ikut seleksi? Teman saya sendiri. Cuma Adam ya? Saya sendiri, guys. Ya itu ya. Pokoknya banyak ya. Iya. Yeah. Dan saya itu kayak apa ya? Kasihan ke yang enggak lolos itu karena dia udah berjuang dan gini-gini, jadi nggak lolos gitu. Malahan saya pikirnya saya berharap ke nasional gitu, tapi ya sadar diri lah, nggak tinggi gitu kan, masih 172-an dan pengennya pun juga di provinsi, tapi kayaknya nggak nutut aku gitu. Jadi pas dipanggil, aku pertama yang dipanggil, Pak, nomor urut 05. Jadi iya. Iya. Jadi nomor 05, ya siap saya gitu. Akhirnya disuruh maju. Panggilan itu panggilan apa? Panggilan kalau lolos. Iya, kalau lolos. Jadi pertama dipanggil Adam. Iya, saya. Adam jadi panggilan pertama pengumuman lolos seleksi itu Adam. Iya, yang saya. Nomor urut berapa, Tom? 05. 05. Nah, pas selesai itu kan udah jadi sudah mau pulang itu dikasih nomor handphonenya supaya dikasih info buat pelatihan itu. Buat latihan. Iya. Nah, pas sudah akhirnya kan dikasih tahu kalau masuk ke pra pelatihan gitu, masih pra. Iya. Kira-kira itu waktu bulan apa tuh seleksi? Seleksi bulan. Upacara kan 17 Agustus. Iya. Nah, seleksinya untuk itu hari apa? Kira-kira bulan apa bulan? Apa? Agustus juga apa? Maret. Maret ya. Maret. Oh, jadi mulai Maret itu sudah mulai seleksi. Lolosnya itu tanggal ya itu tanggal 20. Hari sebelum Ramadan kemarin ya, iya. Sebelum puasa. Belum sebelum puasa terus udah itu kan pra-pelatihan selama 3 minggu. Jadi pas itu makanya saya setiap minggu itu pra-pelatihan, jadi pulangnya itu kayak capek gitu lah ya, ya dari misalnya dari pagi sampai sore ya. Hari sempat izin nggak masuk sekolah ya? Enggak, itu kan hari Minggu, Pak. Oh, pas hari oh, tiap hari Minggu. Iya, tiap hari Minggu tiga minggu mungkin. Enggak hari enggak ambil hari aktif ya? Tidak. Kalau hari-hari aktif itu pas pelatihannya. Pas pelatihan. Iya, itu kan pelatihannya selama 2 minggu. 2 minggu. Jadi 2 minggu sempat enggak masuk sekolah. Iya. Sempat enggak masuk dan ya ada kejadian juga buat saya kalau 1 minggu pelatihan itu saya terpapar COVID. Oh, sempat terpapar COVID satu minggu. Waktu itu kan sebelum pelatihan tanggal 3 Agustus, nah itu kan tanggal 2-nya disuruh rapid test. Oh iya. Ya, disuruh. Jadi seluruh
apa peserta yang lolos itu disuruh rapid ya? Iya, disuruh rapid lagi. Soalnya kan katanya ada yang terpapar COVID juga, jadi buat jaga-jaga gitu. Sempat banyak nggak yang terpapar teman-teman itu? Lima orang sih, lima orang. Termasuk atas. Iya, terus saya. Oke. Okay. Nah, tapi udah sehat kan ya? Alhamdulillah sudah ada buktinya juga negatif. Oke. Okay. Terus pas pas libur selama satu minggu nggak latihan itu kayak apa ya, rindu sama kangen sama teman-teman gitu. Kayak aku pas pra-pelatihan itu kumpul sama teman-teman dan makan pun juga sama teman-teman gitu. Dan apa ya, kok kangen lah gitu guys, nggak selama satu minggu. Yeah, bayangin. Yeah. Satu minggu ya? Iya, satu minggu di rumah. Di rumah tuh? Iya, di rumah, isolasi mandiri di rumah. Di rumah tuh? Iya. Itu kan ya? Iya. Itu berarti di bulan-bulan apa tuh pelatihan? Maret? Maret. Maret ya? Maret setelah itu... Pelatihannya? Iya, pelatihan. Agustus. Agustus ya, udah mendekati pelatihan. Iya, udah mendekati. Udah mendekati itu pelatihan-pelatihan. Di mana lah pelatihan? Di Balai Kota, Taman Surya. Di Balai Kota ya? Jadi sekalian praktek langsung ketika pas acara hari-harinya itu ya? Itu 2 minggu ternyata. 2 minggu. Tapi alhamdulillah meskipun Atom gak ikut 1 minggu itu itu ya bisa ngejar ngikutin. Iya. Itu ya, gak sempat itu gak sih? Bingung gak? Ngerasa telat gak? Telat itu maksudnya waktu aku udah tinggal pelajaran dia, tinggal materi ya. Itu sempat mikir kayak gitu dan saya mikir juga kalau pasti saya akan menyesuaikan gitu. Gak jadi beban buat teman-teman lainnya gitu kan. Jadi Atam juga belajar sendiri ya? Iya, belajar sendiri di rumah. Di rumah, ya. Nah, ketika pas hari-hari. Itu ketika sebelum hari-hari itu sempet gak? Itu ya. Pasti kan mungkin kumpul berapa hari sebelumnya gak boleh pulang atau nginep di mana? Oh iya, itu di karantina. Di karantina ya? Iya, berapa hari? 3 hari. 3 hari sebelum 17 Agustus. Tiga hari sebelum 17 Agustus. Setelahnya juga. Setelahnya itu, ya istirahat tapi diajak ke museum. Oh, ke museum ya. Ya pas udah. Jadi sebelum di karantinanya itu di Hotel Cleo. Hotel Cleo. Depannya TP, TP 1. TP 1. Iya. Itu kan ada Hotel Cleo. Nah, di situ saya dua kamar sama teman saya namanya Zeli dan teman sebelah kamar itu dia ke kamar buat nginep main gitu kan main. Nah, jadi kayak suaranya dia itu kayak orang Medan gitu. Oh, jadi, artinya ketularan ya? Iya. Makanya semua orang sini kayak heran gitu. Orang Medan. Oh, di sini. Asli Surabaya. Mana Surabaya mana? Sini timur, kejar. Sini timur, cara kejar aja. Cara kejar. Orang tua ada turun nanti? Enggak ada. Enggak ya? Kecuali kalau kakek. Kakek apa kakek? Kakek Jogja. Oh, Jogja. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Biasa. Nah, kira-kira pas momen 17 Agustus itu kan pasti ada Pak Wali Kota ya. Iya. Ada Jayati dan apa pejabat-pejabat pemerintah Kota Surabaya. Apa yang Adam dapatkan di acara tujuh upacara Agustus itu? Apa? Kesannya itu apa? Kesannya apa ketika pas dan rasanya gimana ketika Adam bisa tampil di paskibra Kota Surabaya di event 17 Agustus? Karena kan sesuatu yang langka. Belum tentu Bangsa dan teman bisa ada lagi kan begitu. Terakhir kapan Bangsa tadi? Terakhir nggak ada ya. Gak ada, baru ini. Iya, 2002. Baru 2002. Jadi perlu dicatat teman-teman ya. Pak Swamsa selama sejarah ini belum pernah ada yang terpilih masuk paskibra Kota Surabaya. Yeah. Baru di tahun 2022 dan diwakili oleh Mas Adam. Ini ya, jadi Mas Adam ini luar biasa. Sekolah-sekolah itu berterima kasih Mas Adam ya. Juga mengapresiasi lah setinggi-tingginya kepada Mas Adam. Bukannya Mas Adam saja, tapi semua siswa ini sekolah selalu mengapresiasi dan selalu mendukung bakat-bakat. Yeah. Ya. Selanjutnya Mas Adam. Ada cerita menarik apa sih? Pastikan setiap momen, setiap kejadian, setiap apa yang kita lakukan ada hal menarik yang berkesan sampai sekarang. Gitu. Ada. Apa-apa. Jadi waktu itu kan, waktu pra-pelatihan itu kan makan ya. Nah, makan. Itu dibikin 4 banjar. Pra-pelatihan? Iya, pra-pelatihan. Dibikin 4 banjar. Nah,
Banjar 2 sama Banjar 3 itu disuruh balik kanan. Jadi kayak hadap-hadapan gitu laki sama ya. Perempuan. Oh, laki perempuan atau laki? Wah, ini garing power ya. Jadi jadi waktu itu disuruh ambil satu butir nasi terus diangkat gini kan. Satu butir nasi. Iya, satu butir nasi. Diangkat. Diangkat. Terus bilang gini, "Selamat makan sayang." Terus yang perempuannya juga bilang, "Selamat makan juga sayang." Ya. Gitu. Jadi mungkin, itu menarik ya, menarik iya, gitu ya. Saya pun juga ya yang belum pengalaman ataupun belum ngerti jadi kayak kaget gitu kayak ya kok kenapa kok gini gitu kan. Apalagi ada apa-apa gitu. Padahal kalau kita melihatnya harus sesuatu apa ya pasti itu gas dan sebagainya. Iya. Ternyata juga asik gitu ya. Memang momen-momen seperti itu penting item ya. Penting. Membangun chemistry, kedekatan. Jadi bukan mereka itu bukan orang asing tapi bukan. Bagian dari saudara, bagian dari keluarga. Dari situ ternyata Mas Ateng banyak kenalan ya, banyak teman nggak yang di yang sampai sekarang mungkin masih kontak kan? Alhamdulillah masih. Ya kira-kira mana teman yang Mas Ateng dekat, yang dekat kira-kira yang sampai sekarang kontak? Yang dekat itu sama Sangga. Mana Sangga? Sangga. Dari SMA Negeri 19. Dari SMA Negeri 19 daerah Suramadu sana. Iya, Suramadu sana. Iya, Sangga. Itu ya dari teman yang apa? Teman baru. Iya. Ada yang sampai sekarang mungkin masih kontak-kontak. Masih. Ya. Jadi pesan saya gini Mas, jangan sampai emang itulah enaknya kalau kita ikut segala hal. Iya. Saya sama teman ini ikut apa? Paski kan banyak teman. Iya. Ya, teman baru dan teman ini jangan sampai putus. Tapi harus terus nyambung. Iya, harus sambung sampai kapanpun itu ya. Iya, mungkin kalau ada info apa-apa kan siapa tahu enak. Iya. Menghubungi, saling ngasih info dan sebagainya. Teman-teman ya. Kira-kira ada lagi yang sampaikan ke teman-teman? Di sesi terakhir ini. Semoga adik-adikku yang paskibraka bisa menjadi seperti saya di tahun 2023 dan banyak pengikutnya, gak hanya saya yang sendiri. Saya sampai bingung sendiri, untung aja sama saya kenal sama Sangga. Akhirnya kita dari awal seleksi sampai sekarang masih berteman. Oke. Jadi harapan Mas Adam ini adalah yang masuk di paskibraka Surabaya bukan hanya Mas Adam. Iya, bukan hanya Mas Adam. Tapi dengan masuknya Mas Adam ini pembelajaran. Iya. Ya, jadi teman-teman bisa belajar sama Mas Adam. Mas Adam gimana ya caranya bisa masuk? Iya, cara lulusan itu. Ayo. Mas Adam ini akan selalu terbuka ya, berbagi ilmu, berbagi tips dan sebagainya. Iya. Ya itu. Jadi itu ya teman-teman sekalian, kalau pengen tahun depan ya, itu harus ditata mulai sekarang. Iya. Disiapkan mulai sekarang. Iya, mulai mental, fisik. Nah, mental. Yang penting itu mental. 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 Kalau orang mentalnya kuat, dia biasa sakit. Iya, bagus. Pengaruh pada kesehatan. Ya, apalagi kalau sampai pagi sampai sore itu. Manas-manas sih. Manas-manas. Jadi mental utama dan yang lebih penting lagi Mas Adam bisa terpilih menjadi peserta paskibraka Surabaya itu adalah doa. Yang pertama adalah doa orang tua. Dan yang selanjutnya adalah doa para guru. Dan orang tua mama saya juga dulunya mama saya itu pengen gitu seperti saya. Emang, iya. Mama sempat itu ya. Iya. Kita kayak Mas Adam. Iya, begitu pas kibraka. Nah, akhirnya turunlah ke anaknya. Oke, mungkin mamanya nggak kecapean. Iya. Terutan. Nah, ternyata diwujudkan oleh Mas Adam oleh, iya. Sebagai anaknya. Berapa bersaudara Mas Adam? Dalam. Berapa bersaudara? Empat. Mas Adam tuh? Saya anak kedua. Saya lagi sendiri. Semuanya cewek. Semuanya cewek. Ada nggak adiknya Mas Adam yang cewek itu? Pengen kayak Mas Adam, maksudnya di bidang paskibraka? Tidak. Nah ya, tadi turun mama itu ke Adam. Iya, Adam. Alhamdulillah ke saya. Dan makanya waktu itu ketemu sama orang tua, mama saya nangisnya, terharunya kayak terharu. Iya, terharu banget orang gitu, Pak. Diundang enggak di acara itu? Sempat. 700. Iya. Pacar orang tua juga diundang. Iya. Diundang semua. Oke. Jadi itu bangga tahu iya. Anak pura ya. Masuk pasti telah mewujudkan mimpinya mama dan sebagainya. Gitu ya. Jadi apa-apa ya. Jadi teman-teman sekalian ya,
kalian masih belajar, kalian masih pemuda, masih banyak waktu untuk berprestasi sekarang. Yeah. Jadi cita teman sekarang, bukan hanya basket, semuanya bakat kalian-kalian harus biasa mulai dari sekarang. Yeah, ya, betul, Pak. Tidak mungkin seorang Cristiano Ronaldo itu bangun tidur, baru lahir, langsung jadi bola. Kan gak mungkin. Iya. Pasti harus sering latihan, proses. Iya. Proses. Yang lebih penting itu adalah proses dan perjuangan. Ya, itu yang penting. Soal hasil itu urusan iya, nanti ya, urusan nanti. Yang penting tugas kita sebagai manusia, seorang pelajar terus berusaha dan terus berjuang. Iya. Oke ya. Saya itu cukup atau ada sampaikan lagi Mas? Sudah cukup. Cukup ya. Oke, ya. Saya rasa itu teman-teman sekalian podcast narasi Semangsa. Ada. Ada. Oke. Untuk Bapak Yulianto, terima kasih sudah mensupport saya dari titik saya belum jadi paskibraka sampai ke saat ini. Terima kasih ya Bapak. Oke, ya, terima kasih Pak Yulianto. Selalu mendukung prestasi, selalu mendukung kalian dan bakat anak-anak. Ya, semua sekolah ini diwadahi oleh Pak Yulianto. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya. Bapak kepala sekolah yang sangat luar biasa ya, yang sangat dicintai oleh para siswa. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Demikian tadi adalah perbincangan singkat seputar itu ya, Mas Adam bisa terpilih dari Paskibraka Surabaya, sudah berbagi pengalaman, challenge dan sebagainya. Baik, terima kasih sampai di sini untuk narasi Semangsa dengan tagline transparan dan menyejukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.